Oke, kita akan review display 8K kabel USB dari C ke HDMI yang support 8K ya. Jadi ini udah UHD Ultra High Definition. Bagaimana kabel ini bisa menjadi salah satu pilihan favorit ya dari MacBook ke TV. Di sini kita menggunakan LED TV yang OLED ya, yang udah support 4K. Bagaimana kabel ini dikonekkan dengan dari HP ke TV dengan USB 3 karena HP. Oke, kita lihat di ujungnya ini adalah USB Type C ya, USB Type C, tapi ini versinya versi 3, sedangkan HDMI nya adalah 2.1 dengan transfer rate 48 kalau nggak salah. Dan ini udah gold plate, bukan nickel plate atau aluminium plate atau jenisnya, tapi udah gold plate. Oke, kita tancepin dulu kabel ini ke soket TV yang HDMI. Kemudian yang USB-C ke MacBook Pro tahun 2020 ke atas sudah ada Type-C nya Type-C tipe 3 ya. Oke, kita lihat, kita lanjutin dulu. Kemudian kita pilih HDMI 3 karena slotnya tadi di HDMI 3. Nah, oke, di MacBook ya, sedangkan ini di TV, di TV-nya, ini di TV-nya nggak ada lag satupun ya, nggak nge-lag, lancar jaya. Kemudian kita coba, apa sih gunanya? Kita coba dulu di Google. Jika Anda presentasi, misalnya presentasi data dari TV kecil, dari layar monitor ke layar TV besar. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini misalnya kita cari Hotel Malioboro Jogja ya. Kemudian kita mau searching dengan menggunakan Google. Oke, kita larget, kita besarin. Di sini dengan mudah ya kita tahu harga hotel dengan jelas daripada dibandingkan dengan yang kecil ini. Di sini ada review gambar, jadi memudahkan kita dalam melakukan presentasi. Saya rasa cukup jelas ya, cukup memudahkan kita dalam mentransfer dari gambar LED monitor di MacBook ke LED TV. Oke, sekarang bagaimana kualitas gambarnya jika digunakan untuk video, apakah bagus atau nge-lag atau bagaimana? Sebentar. Oke, sekarang kita lanjutin percobaan bagaimana rate transfernya jika kita memutar video 4K. Oke, kita lihat.
terus warnanya kita besarin ya. Jadi suara ikut ke TV ya. Ini kita kecilin agak remote. Ini kita besarin. Kita setel satu lagi ya untuk percobaan video 4K. Bagaimana jika kita sambungkan ke Android di Samsung Ultra 20 ya. Jadi dia bisa support kalau Androidnya itu atau HP-nya itu sudah pakai USB-C tipe 3.1. Kalau tipe 2 nggak bisa. Jadi catatannya adalah 3.1. Login. Di sini ada Samsung Deck ya, jika dianu ini, kalau Samsung Deck ini sebagai mouse ya, jadi ini sebagai mouse yang ada di TV. Kita ingin mirroringkan aja, enggak dengan Samsung Deck. Jadi kita keluar dari Deck. Nah, ini sudah mirroring. Oke, kita misalnya buka YouTube. Ini sama ya.
misalnya kita mau buka YouTube, suaranya langsung ke TV ya. Enggak ke HP. Kita miringkan ya. Bagaimana kalau full screen? Udah, caranya digeser. Itu ya, kita bisa besarin lagi. Jadi ini bisa ya. Jika disambungin ke dari HP ke TV untuk 4K ya, kita coba 4K. Kita cari yang 4K ya. Ini kita pilih yang Dream Aquarium 4K. Kakek punya itu juga dong. Tapi gigi kakek. Enggak usah khawatir. Polinden ada sih. Oke, kita lewati. Kita lihat resolusinya. Ini 4K ya. Kita lihat agak lag. Maksudnya internetnya karena ini HP ya, internetnya pakai WiFi, jadi dia kadang-kadang loading. Sama, tapi loadingnya sama agak lag. Sama dari bawah juga muter, dari atas juga muter. Tapi kualitasnya ini 4K. Oh.
Oke, saya rasa cukup ya. Oke, begitu review singkat dari kabel USB-C ke HDMI tanpa software, tanpa apapun, tanpa software untuk sampai support 8K. Tanpa software, tanpa apapun, display ini support sampai 8K. Lumayan ya untuk harga sekian.